peringatan tsunami di kampung kita ini apa dapatkan pemerintah daerah ini seperti apa? Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada tahun ini kita dipercaya sebagai tuan rumah untuk peringatan tsunami tahun 2022. Jadi acara puncak peringatan tsunami tahun ini itu dipusatkan di Tugu Tsunami Kampung Pasir. Dengan rangkaian itu diawali dengan misi, terus sambutan bupati dan tausiah serta zikir bersama masyarakat Kabupaten Tugu. Alasannya dipusatkan di sini kenapa nih dari ini? Kemarin kita sudah pendapat dengan pemerintah kabupaten di Kampung Pasir ini ada sebuah monumen tsunami, Tugu Tsunami yang memang dibangun melalui dana desa di tahun 2017. Jadi karena memang kebetulan pas ini momen peringatan tsunami, maka pusat kegiatan dilaksanakan di Tugu Tsunami Kampung Pasir. Karena pada hari ini Tugu Tsunami itu baru ada satu-satunya di Kampung Pasir khusus untuk di Aceh Barat. Dengan total korban di Tugu ini berapa yang tercatat? Jumlah yang tertera yang sempat kita input pada saat pembangunan Tugu ini itu sebanyak 603 jiwa masyarakat Kampung Pasir. Tapi selain itu masih ada nama-nama yang memang belum sempat terinput. Tapi kita terus berupaya supaya masyarakat yang meninggal pada saat tsunami, khususnya masyarakat Kampung Pasir, itu bisa kita input semua di dalam Tugu Tsunami ini.